Tanah bergerak dan retakan tanah mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Purworejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kerusakan cukup parah. Retakan dengan diameter 10 hingga 1 meter terjadi di sepanjang bantaran sungai Silugonggo yang melintasi desa tersebut. Akibatnya, puluhan bangunan rumah warga yang berada di dekat tanggul sungai tersebut retak dan miring, bahkan ada yang nyaris roboh karena mengalami pergerakan penurunan tanah. Pergerakan tanah ini diperkirakan terjadi karena musim kemarau yang membuat aliran sungai mengalami penurunan debit air, sehingga membuat pergerakan tanah di bagian bawah dan membuat bantaran sungai mengalami keretakan tanah. Hingga saat ini terdapat 21 rumah dan bangunan ruko yang berada di tepi bantaran sungai rusak dan 3 diantaranya mengalami kerusakan yang parah. Biasanya karena dampak daripada kemarau atau kekeringan sungai, ini yang menyebabkan tanah tersebut terjadi keretakan di bawah. Akhirnya bangunan yang di atasnya bergeser dan tanah tersebut menurun. Bangunan yang terdampak di bantaran tersebut ada 21 rumah dan ruko. Dan yang rusak parah untuk saat ini ada 3 rumah. Atas kejadian ini, pemerintah desa sudah melaporkan kejadian tersebut kepada dinas terkait untuk selanjutnya bisa segera ditindaklanjuti dan mendapatkan penanganan darurat terkait bencana tanah bergerak tersebut. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.